Oke guys, balik lagi guys di channel Modification guys. Nah, kali ini gue mau bahas ini motor Yamaha MT-15. Ini gue bahas langsung di deket abangnya, MT-09. Nah lo, kita bahas dulu ya yang MT-15. Nah ini guys. Oke, sebelum gue bahas lebih lanjut mengenai modifannya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share juga guys. Follow juga Instagram Modification dan Facebooknya. Nah oke guys, jadi ini modifannya dari orang Cilacap ini guys. Dari Cilacap, platnya R Racing. Nah ini dari Cilacap, modifnya ke Modification karena ada beberapa part yang cuman ada di Modification, terutama partnya Carbon Star nih. Ya, jadi kita mulai dari depan ya. Nah di depan ini ada spakbor. Ini spakbor Carbon Star. Ini yang model kedua untuk Yamaha MT-15. Nah spakbor yang ini juga udah didesain buat upside down, jadi nggak bakal mentok guys. Tuh, tapi kan terpasang, dia lebih gondrong ke bawah, lebih gondrong juga di belakang guys. Jadi namanya debu-debu, kotoran nggak terlalu nyiprat guys. Itu tuh. Nah ini spakbor bikin motornya jadi kelihatan lebih kokoh, lebih kekar, lebih besar guys. Tapi ya. Selang rem pakai hell. Ini nggak dipasang hari ini dipasang beberapa hari yang lalu ya, dengan switch remnya ini guys. Ada switch rem di sini. Untuk master remnya dia pakai RCB nih. Jadi kalau master rem RCB ini, saklar remnya itu menggunakan namanya pressure switch, menggunakan tekanan guys. Nah jadi bisa aja dipasang di bawah sini, di bawah masternya, bisa juga dipasang di bawah sini. Nah kalau dipasang di bawah sini lebih terkesan kayak MotoGP aja guys, kayaknya rumit gitu loh, gitu loh. Nah master remnya RCB S1, hand gripnya domino guys. Terus windshield dari Carbon Star seperti ini guys, windshieldnya windshield Carbon Star. Lampu senya pakai lampu sen lux untuk depan, dia mode nya running. Whoops. Oke, kita coba sen kiri. Oh, running penuh sempurna. Nah, kalau yang depan ini lampu yang merahnya, lampu remnya nggak dipakai. Jadinya waktu dipencet rem merahnya nggak nyala. Tapi kalau di belakang dipencet rem merahnya nyala. Ya, lihat ya. Tuh. Ya. Itu ini lampu sen lux dipasang di depan dan belakang, udah gitu dengan bracket khusus nih. Bracket khusus nggak kelihatan ya. Oke lah, bracket khusus jadi terpasang rapi guys. Ntar kita kasih lihat bracketnya di belakang. Nah koplingnya pakai RCB ya guys, kopling RCB. Terus frame slidernya dari Akna frame slider. Kalau frame slider Akna ini ada frame tambahannya nih guys, di sini. Gitu loh. Ada frame tambahannya. Gua terangin dikit ya. Nah. Gitu loh. Nah, terus udah gitu untuk tangki ada tambahannya itu dari Carbon Star. Ini namanya tank cover bagian center. Center tank cover. Ini tank cover juga, tapi bagian depan nih. Tuh.
Barang ini keduanya ini dijual terpisah guys. Jadi kamu bisa beli depannya doang, bisa juga beli belakangnya guys. Gitu. Ini terpasang rapi. Lihat tuh lingkarannya. Ya. Lingkarannya sempurna. Lingkaran sempurna. Pemasangan pun juga gampang pakai double tip. Lihat tuh pinggirannya, gapnya. Nggak ada gapnya tuh. Tuh. Nah, kalau depan ini dipasangnya itu pakai baut dan double tip. Rapi semua. Oke. Mantap ya. Dari Carbon Star juga semua. Nah, tail TD pakai tail TD-nya dari Street Fender. Seperti ini, guys. Ini tail TD ini bisa di-flip. Bisa ditekuk tail TD-nya. Nah, lampu sennya juga bisa menjadi lampu rem juga di sini. Ya. Nah, bracketnya ini, guys. Tuh. Ya. Tuh bracketnya, guys. Rapi banget. Nah, knalpot pakai R9 H2. Ini DB Killer udah dilepas nih. DB Killer dilepas bener ya? Bener-bener DB Killer dilepas. Baru nanya sama ownernya tuh. Nah, sementara untuk slider knalpot dari WR3, hagernya juga dari Carbon Star nih guys. Nah, kalau hager Carbon Star ini ukurannya lebih gondrong, lebih panjang daripada hager orinya. Gitu loh. Nggak terlalu gondrong, nggak terlalu pendek guys, rapi. Selang rem juga pakai hell belakangnya, terpasang rapi. Mau denger suara mesinnya? Suara knalpotnya? Yuk coba. Kita dengar suara knalpot. Belum netral ya. Motor ini knalpot R9 H2 di motor ini sebenarnya tergolong ngebas guys, tergolong empuk. Jadi kalau knalpot jenis ini dipakai di motor lain seperti GSXR, Suzuki GSXR atau Honda CBR 150, suaranya bakalan beda guys, akan lebih pecah. Tapi kalau di MT15 suaranya jadi empuk. Ini modifan rapi semua nih guys, dari Cilacap guys menuju modification guys, buat modif-modif gokil banget nih. Oke guys, sebentar itu dulu. Kalau mau tanya-tanya lanjut ya guys, tanya-tanya aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga guys. Oke, thanks.